Hayo, balik lagi ke channel Upit Fitri ya. Nah guys, jadi hari ini aku lagi ada di Bandara Kansai Airport. Hari ini aku mau pulang dari Jepang ke Indonesia. Nah, aku naik Korean Air, itu nanti transit di Korea. Ikutin terus ya perjalanan hari ini. Jadi ini counter Korean Air-nya. Aku udah check-in. Beginilah situasi dan kondisi Bandara Kansai Airport. Sekarang mau masuk ke imigrasi, pengecekan dan lain-lain. Pengecekan imigrasi, ini antriannya sampai panjang banget. Karena aku gate 5, aku mau naik kereta bandara. Ini lagi menunggu keretanya dulu. Jadi ini dia ruang tunggu gate 5. Tadi di sini juga ada resto, kalau mau buat sarapan juga ada sewa power bank. Wah, ada kursi pijat. Sekarang kita menunggu. Aku boarding itu jam 9.55. Pesawatku jam 10.25. Sama aku masuk ke pesawat. Akhirnya sampai di Korea. Jadi kita ke Terminal 2. Lanjut Korean Air lagi. Jadi dari Korea ke Indo itu jam 15.05, boarding timenya jam 14.25. Sekarang aku sampai jam 12.15. Oke, jadi bagasinya aman, gak usah diambil. Jadi langsung check in lagi aja. Tadi itu di gate-nya di 200. Yuk, mari kita ke gate-nya. Jadi seperti inilah kondisi Bandara
Korea saat ini udah rame sih. Waktu itu aku transit di sini sepi banget gitu, pada banyak yang tutup. Sekarang tuh emang rame banget. Sini ada farmasi, ini ada toko jus, kosmetik. Ini kalau mau nuker uang di sini. Tiketnya di Rp249. Pokoknya di sini tuh serba elit lah. Karena mungkin ini ya, bandara apa, terminal 2 itu internasional. Wah, ini ada Gentle Monster. Gila sih ini. Ini semuanya barang-barang branded. Jadi karena transitnya cuma 2 jam setengah ya, jadi ya menunggu di gate tunggu langsung. Oh, itu dia 249 sudah terlihat. See you in Indonesia. Oni. Akhirnya ya. Wah, baru tahu ada vending mesin juga. Akhirnya sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Luar biasa ya, Be. Barcode itu bea cukai. Iya, jangan lupa pas sampai. Mana maksudnya kemana tuh? Di scan atau apa? Gak usah, kan kita udah. Tinggal kasih barcode-nya aja. Kalau yang belum nanti isi ini nih, biaya cukai sebelum keluar dari bandara. Karena kalau nggak nge-scan, nggak ngisi, nanti kita nggak bisa keluar dari sini. Tapi alhamdulillah ya, sekarang udah aman, bebas, tanpa ada vaksin dan lain-lain gitu kan. Sekarang kita mau ngambil barang. Gua ada kereta api ke kota. Kereta listrik? Nggak ngerti ini. Baru kayaknya 46 menit. Saatnya kita ambil
barang dulu. Wow, ada apa ini animasi? Keren juga ya. Wow. Welcome to Shibuya. Alhamdulillah tidak terlalu ramai juga sih. Pengambilan bagasi dulu guys di nomor 3 kalau Korean Air itu ternyata. Mari kita ambil. Udah keren ya sekarang Bandara Soekarno Hatta. Ini dia. Alhamdulillah guys, akhirnya aku udah sampai di Indonesia. Ini di Jakarta, Terminal 3 Internasional. Jadi tuh perjalanan hari ini ya lumayan gak terlalu ribet lah gitu kan, karena udah gak ada harus pengecekan dan lain-lain lagi gitu ya kan. Jadi tuh tadi aku hari ini tuh naik Korean Air itu dari Osaka, transit dulu di Korea, berangkat jam 10.25, tiba jam 12, terus berangkat lagi yang jam 15, sampai di Jakarta itu jam 8 malam gitu kan. Karena aku emang nyari jam yang pas gitu ya, lumayan sih harganya udah agak mahal gitu ya. Tapi aku pesannya lewat tiket.com dan itu dapat voucher 500.000, lumayan lah gitu kan. Jadi tiket aku berangkatnya aja tuh sekitar 8 jutaan gitu, dapat potongan kan, jadi lumayan. Dan aman banget di Jepang, di Korea, di Indonesia pun gak ada pengecekan vaksin dan lain-lain. Pokoknya udah aman, lancar jaya gitu kan buat kalian nanti yang mau pulang ke Indonesia. Tapi kalau di Indonesia jangan lupa tadi isi data yang khusus bea cukai ya. Oke? Okay? Maaf guys, barusan ada yang nanya untuk daftar email. Bisa juga sih untuk kalian kalau mau daftar email gitu kan. Tapi kalau aku karena sebentar aja di Indonya, jadi aku nggak daftar, palingnya pakai wifi aja lah nanti gitu kan. Ya sekian perjalanan aku dari Jepang ke Indonesia kali ini. Jangan lupa ya kalau ke Indo isi data bea cukai, scan barcode-nya tadi gitu kan. Nanti pas keluar setelah ambil bagasi kita tinggal scan barcode, baru deh tinggal keluar, aman lah pokoknya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Arigato. Bye-bye.